Duren sawit. Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi alhamdulillah lah kemarin kita membuat kebun sawit, lalu pulang teman-teman karena ibu sakit, Bang Jek ya. Iya. Ibu demam, agak lesu banget Bang Jek ya. Iya. Tapi pagi ini sudah agak membaik. Jadi ini kita mau panen dulu teman-teman sebentar. Ini kita jam berapa sekarang? Jam 7.57. Mungkinan kita siang-siang udah selesai panennya. Ayo. Teman-teman, jadi mohon doanya, mudah-mudahan semua kegiatan diberi kelancaran dan juga mudah-mudahan mohon doakan ibu mudah-mudahan sehat. Oke, teman-teman. Nah. Halo teman-teman, alhamdulillah sudah sampai di kebun sawit teman-teman. Niat hati saya mau ikut brondol cari uang, tapi nggak tahu buahnya nggak ada teman-teman. Tuh trek. Sekarang buah sawit sudah berkurang. Ini kurang lebih sekitar 3-4 bulan ke depan masih trek. Ini karung untuk brondol teman-teman. Brondol itu ngutip brondolan, ngutip buah sawit yang jatuh-jatuh. Siapa tahu ada. Oke teman-teman, mohon doanya mudah-mudahan dapat brondol banyak. Tuh, nih lihat. Nih kayak gini nih brondol. Ini namanya brondol. Bismillah. Ngapa? Karena konten dulu. Oh. Banyak kerah. Siapa nih kapan? Jadi kalah. Biar padain dulu teman-teman sama Bang Sarip kemarin nih kemanin. Serba mahal sekarang buah sawit gak ada. Buahnya nih. Jadi teman-teman di sini tuh Bang Sarip tukang turunin buah, Bang Jek tukang angkut buah. Tuh, saya tukang ambil brondolan. Kita ambil ya. Nah. Lumayan dapat sekilo sekarang. Kalau dijual di itu pengepulnya 2000-an, tapi kalau di Bang Jek mungkin 2000. 2000 lebih kalau di RAM. Kalau di Bang Jek mungkin ngambilnya 2000-an. Oke, teman-teman, kalau gitu saya kerja dulu ngutip brondolan, nanti berapa hasilnya saya spill ya. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, murah rezeki dan panjang umurnya. Oke, teman-teman, beberapa menit kemudian di saat saya mengutip brondolan, di sini ada yang menarik nih teman-teman. Tuh, ini ada buah sawit yang memiliki ekor seperti burung. Nah, teman-teman, jadi alhamdulillah ini buah sawit punya ibu, teman-teman. Tuh, jadi saya kan mengutip brondolan. Jadi dapatnya segini, teman-teman. Setengah karung nggak nyampe, tapi alhamdulillah, teman-teman. Sekarang mau break dulu sejenak, mau makan. Itu Bang Jek mau ambil buah dulu sedikit di sana.
Ya lagi. Bunyi. Buat 3 minggu itu lagi sudah, gue. Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi beberapa menit kemudian, nah ini kita udah panen teman-teman, sawit. Sawit ini udah dipanen. Dan ini hasilnya kurang lebih sekitar 2 pikul ada nggak ini ya. Oke, jadi kita mau ambil timbangan dulu ke Pondok Rompok. Bang Jack juga lagi panen pisang. Nah teman-teman, jadi alhamdulillah ini lokasi kebunnya sudah bersih ya. Ini jadi nanti ini nanti mau ditanamin sawit juga satu baris lagi. Kesininya udah stop kita tanam sawit. Kita sisakan untuk lahan lingkungan pondok dan juga nanam rambutan. Tuh, ini yang kita semprot sudah mulai mati rumputnya. Bang Kates. Enak dipanen, dimasak. Baik-baik. Baik-baik, mantap. Bang Jeknya kemana ya? Jantung pisang coba ini makan ya. Ini jantung pisang memang kita panen, enak ini. Tuh. Ini Bang Sarip mau minta satu, katanya ini mau dibawa ke desa juga. Udah, pada mati rumput kita semprot waktu itu tuh udah kelihatan bersih. Oh. Cepet tik aja lah. Bawa ke desa. Daunnya dah. Ngapain? Ah. Sedap apa daun ini? Jangan mau menggalak. Ini tuh enak teman-teman, dimasak, ditumis enak. Masak dengan mie juga enak rupanya tadi. Kayak gini nih. Bang Sarip gak suka itunya, daun gak suka. Daun dulu mak dibus. Oh, mau ambil plastik teman-teman. Jadi karena di desa ibu lagi sakit, jadi kita skip dulu kegiatan di sini teman-teman. Assalamualaikum. Tuh, pada lapar ya, pada lapar ya. Pada lapar ya. Ini punya kamu nih. Jadi babonnya ini nggak mau makan bareng sama ini. Tuh sini bagi. Tuh ini yang jaga tikus di sini. Tuh. Sehat-sehat ya. Udah makan. Wah, cukup ini. Enggak alot dong, Bang. Cukup ini teh goreng. Alot. Pepaya Jepang. Lemak dah. Lemak makan. Alhamdulillah masih ada sayur diambil. Lumayan. Ini enak loh padahal kalau digoreng. Kena ngono kare bisa sama lemak. Mau baik udah mau baik. Bisa ngapa kok? Bisa bahu goreng lemak kan digoreng ini teman udah dimakan kupu-kupu burung. Taruh sini biar ayam yang makan, nanti ayam makan ini.
Oke teman-teman, sekarang kita timbang dulu, timbang kelapa sawit. Nah teman-teman, jadi nimbang ini udah pinjam Bang Jack kemarin, pinjam Bang Jack bayarnya pakai ini. Udah 33 dapat 33. Mana dikit-dikit pada yang 19. Heh? 19 lah mulu. Pas 19. 32. 32 boleh. Oh. Ah, 32. 19 32. Ya. Nyalakan. 3 kali nih, Mang. Oh. 32 19 32. tiga empat. Ini kalau kurang dari 3 pikul tekor. Kemarin tuh butuh uang teman-teman, pinjam Bang Jik. Dua sembilan tambah tuh apa nggak dikirim bensin om? Ah, nggak apa bensin lagi ya. 36 dem ya berapa? Kok sih kok? Ini kaca? Gede mana? Dem. Ah. Sudah. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu berapa kali? Eh, kan gitu kan? Belum tuh. Belum. Belum. Sudah, sudah apa belum? Belum. Sih kok elem? Balik kan? 13 kilo. Kor. Kemudian. 195 masuk ya? Dapat 195 teman-teman, dapat 1 pikul 95 ditambah di sana masih ada. Cuacanya mendung seperti mau hujan. Ini dapat spikul lah. Lima belas. Hah? Bis. Tambah 15. 17. Tambah 17. 17 lagi. Tambah 17. Lagi 8. Lagi 7. 37. Tambah 37. Berapa? 24. Tambah 24. 305. Ya. Brondol. Nah. Itu brondolan tadi teman-teman yang saya ambil, saya kutip.
21. 21. Ini lain enggak? Lain. Bisa mau jadi. Mau jadi. Nah, ayo. Iya. Tidak mal. Ini satu lagi. Kalau 3 pikul 20. Tambah. Ini lagi potongan yo. 21. 21. Oh. 3 pikul 20 kali. 326 ya? Aku potong persenan ini. Iya. Oke teman-teman, buah sama brondol dapat nah 326 potong 6 kilo, 3220 potong apa panen? Panen ini 90 bagi 2. Pak Limo suhan kita berdua kan, nah. Kan direkan ngangkong ya? Pak Limo kan Pak Limo. Nah teman-teman, jadi selebihnya ini punya ibu banyak ya? Selebih yang ditimbang itu punya ibu. Tuh sekarang kita mau lanjut menjual, jual dulu baru pulang. Nah teman-teman, ini dia. Nah, pisang mudah dibawa aja ke desa. Iya digoreng enak, nggak busuk-busuk banjir ya. Mungkin sebulan baru busuk itu, enggak. 3 bulan baru busuk. Nih. Tinggal dulu ya pondok ya, baik-baik di sini. Waduh koyu teman, bagus banget tuh. Bagus ini koyunya. Bagus, aku bagus ya. Yo, bagus. Nah, teman-teman, ini ada ayam. Mau dibawa ke desa aja lah, mau dipotong. Ini bawa sini diajar lah ya. Oh, berantem ya? Itulah aku pancing, karena aku pancing, aku mau nangkap enggak patah. Oh, kan nangkap ayam dulu kalau. Hah? Mau jadi nangkapi? Enggak apa. Ayam aku kan? Ayam aku. Nah teman-teman, jadi alhamdulillah semua kegiatan sudah selesai di pondok rompok dan juga panen sawit. Ini kita pulang bawa ayam, ini mau dipotong karena tadi ibu tuh pengen ayam banjir ya, mau potong aja. Karena itu pak situ baby kak, terus ini aja berangkat teman-teman pulang sekaligus jual sawit. Nah kira-kira dapat berapa ton? Ton, satu ton. Lagi trek teman-teman, itu kalau lagi normal berapa? 2 ton pernah baik? 3 ton? Ya, sampai 2 ton. Sekali panen? Ton, kadang kurang. Jadi sekarang itu musim trek, tidak hanya sawit kita orang rakyat, punya perusahaan juga trek. Halo semuanya, assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Jadi alhamdulillah hari ini saya berkegiatan ikut Bang Jack panen, tadi pulangnya siang teman-teman lalu istirahat, sekarang sudah sore teman-teman. Jadi saya sekarang di desa dulu karena ibu sedang sakit, dan ibu itu sakitnya bisul teman-teman, bisul di dengkul sama bisulnya itu di bagian belakang. Nah teman-teman, di sini saya mohon doanya mudah-mudahan ibu kembali sehat dan kita semua sehat. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Apabila kalian suka, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Dan apabila dalam video ini ada salah kata atau sikap kurang baik, saya berpendir-pendir mohon maafnya sebanyak-banyaknya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.